Nah, oke, jadi teman-teman di sini ada perubahan ya. Jadi sudah iklan in-streamnya. Di sini sudah berubah menjadi seperti ini. Dan ini saya sudah mendapatkan iklan in-stream, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum mendapatkan iklan in-stream, ya semoga cepat mendapatkan iklan in-stream ya. Jadi untuk saat ini itu sudah ada perubahan di mana di sini untuk iklan in-stream sendiri ini teman-teman bisa cek dapatkan uang dari Facebook untuk seluruh konten Anda yang bekerja baik ya. Nah, jadi sudah ada perubahan untuk saat ini. Nah, pastikan teman-teman tonton sampai akhir. Jadi untuk tampilannya isinya itu seperti apa ya, pastikan teman-teman tonton sampai akhir. Jadi ini update terbaru dari Facebook di mana iklan in-stream sekarang sudah diperbarui, di mana mungkin akan menjadi satu tempat ya, yakni adalah pendapatan untuk mengecek ya pendapatan kita dari seluruh konten yang bekerja baik ya. Nah, di sini sudah jelas teman-teman. Nah, sudah ada perubahannya dan ini saya sudah mendapatkan iklan in-stream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya bersama saya di channel Calon Mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya teman-teman seputar dari perubahan di bagian dari fitur monetisasi iklan in-stream ya, dimana untuk saat ini itu sudah berubah. Jadi saya pernah bilang kepada teman-teman bahwa kita belum diterima di fitur monetisasi iklan in-stream itu karena ada updatean terbaru dari iklan in-stream itu sendiri ya, dimana dari Facebook ini akan memudahkan ya buat kreatornya untuk mengecek pendapatan. Dan di sini untuk fitur dari iklan in-stream ini sudah berubah ya. Nah, di sini saya juga sudah mendapatkan iklan in-stream. Jadi nanti bisa sama-sama kita cek untuk perubahan dari fitur iklan in-stream, dimana nantinya itu memuat semua konten yang memenuhi syarat, artinya semua pendapatan kita dari monetisasi real ya, dari monetisasi bonus, dari monetisasi iklan in-stream itu sendiri itu akan disatukan menjadi satu tempat di mana di bagian dari fitur iklan in-stream. Dan ini tentunya apa sih keuntungan buat kita? Jadi keuntungan buat kita ya tentunya kita lebih mudah untuk mengecek dari total pendapatan kita. Jadi nggak terpisah-pisah ya untuk fitur monetisasinya. Dan oke, jadi mungkin buat teman-teman semua mungkin sudah ada perubahan semua. Jadi ada perubahan terbaru dari iklan in-stream. Nah, di sini bisa kita cek ya untuk di bagian menu monetisasi, dan di sini saya sudah mendapatkan iklan in-stream. Nah, teman-teman bisa perhatikan, jadi perubahannya di sini sudah muncul ya. Logonya saja di sini sudah berubah. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Jadi iklan in-stream dapatkan uang dari Facebook untuk seluruh konten Anda yang bekerja baik. Nah, jadi untuk persyaratannya sendiri ya, kalau untuk iklan in-stream ini ya mungkin ya tetap sama ya seperti yang biasa, tetapi di sini untuk iklan in-stream sendiri menunya nanti semua pendapatan kita itu akan dikumpulkan menjadi satu, karena di sini tertera ya untuk tulisannya di sini untuk seluruh konten Anda yang bekerja baik ya. Jadi artinya kalau seluruh konten kita yang bekerja baik, jadi nanti pendapatan itu akan disatukan di sini ya. Jadi tampilannya seperti apa sih untuk dalamnya? Nah, di sini ada iklan in-stream, saya sudah mendapatkan iklan in-stream. Kita klik di bagian iklan in-stream seperti ini. Dan jadi masih sama teman-teman ya, di bagian atas di sini ada estimasi pendapatan yang saya dapatkan. Jadi ini masih sama untuk tampilan di bagian dari dalam dari menu iklan in-streamnya, tetapi di sini perubahan dari segi logonya, kemudian juga perubahan dari segi kinerjanya. Jadi kinerjanya sendiri seluruh konten Anda yang berkinerja baik. Dan selanjutnya untuk logonya ini berubah seperti ini, dimana untuk awalnya itu enggak seperti ini ya. Nah, ini updatean terbaru, dan semoga dengan adanya fitur monetisasi iklan in-stream ini kita lebih mudah ya untuk di bagian ketika dikumpulkan menjadi satu, kita lebih mudah untuk cepat target di bagian dari minimal ambang batas pembayaran ya. Untuk PayPal itu $25, untuk via rekening bank itu kurang lebih sekitar $100. Semoga dengan adanya dikumpulkan menjadi satu, kita cepat tembus target minimal pembayaran. Nah, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Jadi fitur terbaru, updatean terbaru dari iklan in-stream di sini untuk perubahannya teman-teman bisa dilihat di sini. Dan nanti buat teman-teman yang mungkin belum mendapatkan iklan in-stream, semoga cepat mendapatkan iklan in-stream ya. Jadi yang belum diterima, semoga cepat diterima dan juga cepat disetujui iklan in-streamnya. Oke, jadi seperti itu saja untuk perubahan dari iklan in-stream terbaru di tahun 2024 ini. Terima kasih yang sudah menonton. Buat teman-teman semua, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar nanti teman-teman juga tidak ketinggalan seputar pembahasan Facebook selanjutnya. Terima kasih, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.